senior kami, mahasiswa jurusan Pendidikan dan Informatika UNIKSA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penelitian skripsi saya yang berjudul Evaluasi Usability pada Alumni Universitas Pendidikan UNIKSA dengan metode Usability Testing. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu e-learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang banyak ditawarkan oleh berbagai universitas maupun lembaga pelatihan. Universitas Pendidikan UNIKSA telah menggunakan e-learning. E-learning UNIKSA dikembangkan dengan menggunakan salah satu LMS open source yang populer yaitu Moodle. E-learning UNIKSA telah dikemas sehingga seluruh dosen maupun mahasiswa yang telah terdaftar pada sistem formasi akademik UNIKSA dapat langsung mengakses e-learning UNIKSA ini. E-learning UNIKSA diharapkan dapat menjadi fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran di kelas. Namun hingga sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi pada e-learning UNIKSA yang ditinjau pada aspek usability-nya, sehingga belum diketahui apakah e-learning UNIKSA telah efektif, efisien, dan juga memenuhi kepuasan pengguna. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi halaman e-learning Universitas Pendidikan UNIKSA ditinjau dari aspek usability-nya dan juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi usability yang dilakukan. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu dosen dan juga mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik dan Kejuruan dengan melibatkan 32 responden yaitu 16 responden dosen dan juga 16 responden mahasiswa. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan teknik performance measurement dan juga teknik retrospective think aloud. Sedangkan analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan uji statistik MANWITY U-Test dan juga perhitungan kuesioner software usability system. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, halaman e-learning UNIKSA belum efektif dilihat dari adanya kesalahan atau error yang dilakukan pengguna saat mengerjakan task skenario. Kemudian yang kedua, halaman e-learning UNIKSA telah efisien dilihat dari tidak adanya perbedaan yang signifikan antara waktu pengerjaan tugas oleh responden kelompok pemula dan responden kelompok mahir. Kemudian yang ketiga, pengguna baik dosen maupun mahasiswa merasa kurang puas menggunakan e-learning UNIKSA dilihat dari skor kuesioner SUS yang diperoleh yaitu sebesar 61,09 dan juga 60,94. Sehingga dapat disimpulkan bahwa halaman e-learning UNIKSA belum memiliki kriteria usability yang baik. Kemudian untuk rekomendasi perbaikan difokuskan untuk mengubah tata letak atau layout menu dan juga navigasi serta konsistensi penggunaan bahasa dan juga istilah sesuai saran dari responden. Demikian yang dapat saya sampaikan. Om Santi Santi Om.